Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang beberapa kali. Malik Rashaldi dan Flavio Silva mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Sonny Stephen. Begitupun dengan Egy Maulana Fikri dan Alex Martin yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Andika Ramadhani. Tepat pada menit ke-17, Bruno Moreira mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih mengenai Mister Gawang. Dan pada menit ke-31, Messi Doru yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya lagi-lagi masih bisa diselamatkan Andika Ramadhani. Kendati kedua tim bermain dengan saling menyerang dan memiliki banyak peluang, tetapi skor 0-0 tanpa gol pun bertahan hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, di menit ke-55, Francisco Rivera mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng tipis ke samping gawang. Dan pada menit ke-67, Egy Maulana Fikri yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih mengenai Mister Gawang.